Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan mengejutkan ramai di mana ibu bapa Zion Ryan ditahan polis. Ibu bapa kepada Zion Ryan Abdul Matin yang meninggal dunia akibat dibunuh dalam kejadian di Damansara Damai Disember lalu telah ditahan polis. Memetik laporan Sinar Harian, pasangan suami isteri itu ditahan di sekitar Puncak Alam pada Jumat kira-kira jam 11 pagi, lelaki dan wanita terbabit dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Petaling Jaya untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Selangor iaitu Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan berkaitan penahanan tersebut. Jelasnya, pasangan suami isteri itu akan dibawa ke Mahkamah Majistret Petaling Jaya untuk permohonan reman pada Sabtu. Sebelum ini, ibu Zion Ryan yaitu Ismanirah Abdul Manaf berkongsi di Facebook mengenai kehilangan anaknya ketika menaiki tangga ke rumah mereka di apartmen idaman Damansara Damai selepas bermain di taman permainan kawasan tersebut 5 Disember lalu. Pada 7 Disember, mayat Zion Ryan merupakan anak istimewa itu ditemui di aliran sungai berdekatan blok rumahnya, mangsa disyaki dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya diletakkan di lokasi kejadian. Hasil bedah siasat menemukan kesan kecederaan pada leher dan tubuh mangsa. Itu sejenpo hari ini. Sekian dan terima kasih.